Hai Mam, hai semua, kembali lagi di channel aku. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Mam. Nah, di video kali ini kita bukan tentang beres-beres rumah lagi ya Mam. Nah, ini aku lagi belanja bulanan gitu. Tapi ini tuh bukan buat aku ya Mam, ini buat ibu aku. Nah, soalnya aku itu kan kalau di rumah mertua kan mertua aku itu buka toko. Jadi kalau perlu apa-apa itu tinggal beli tokonya mertua aku gitu ya, Mam. Nah, ini pertama kali aku mau beliin minyak goreng dulu ya, Mam. Nah, itu aku beli yang 2 literan. Nah, itu harganya yang 2 liter sekitar 47.000 gitu. Ini itu aku beli 6 liter jumlahnya. Terus itu yang 2 literan itu ternyata cuma tinggal 2 aja. Nah, sisanya aku ambil yang 1 literan gitu, Mam. Kalau yang 1 literan itu mungkin agak lebih mahal gitu ya, Mam. Kalau yang 1 literan itu 1 liternya 25, jadi 2 liternya itu 50.000. Terus lanjut, ini itu aku beliin kayak Nutrisari gitu ya, Mam. Nah, ini itu aku ambil yang jeruk nipis, terus sama yang oranye gitu. Ini aku beli 3 renteng. Terus setelah itu aku mau beliin teh ya Mam. Nah, ini tehnya kalau ibu aku itu sukanya teh yang 99 gitu. Kurang suka yang teh celup, soalnya terlalu wangi gitu loh Mam. Terus ini aku lanjut, aku mau beliin kopi gitu. Nah, lanjut ini aku mau beliin kecap. Nah, ini itu ibu aku suka kecap banget, jadi aku beliin yang besar. Terus lanjut, ini tuh aku mau beli mentega ya Mam, mentega gitu buat goreng kebab gitu sama adik aku. Nah, lanjut ini tuh aku mau cari pewangi buat baju waktu nyuci gitu Mam. Ternyata itu gak ada yang aku cari, itu adanya cuma merek Molto gitu ya Mam. Nah, kenapa aku nggak beli Molto itu, soalnya ibu aku nggak suka baunya Molto gitu, katanya terlalu wangi aja, dan ibu aku itu suka yang pewangi Soklin gitu, jadi nggak ada, ya udah nggak aku beliin. Terus ini aku mau beliin susu kental manis gitu ya Mam. Ini aku beliin 3 renteng buat adik aku, soalnya adik aku itu suka banget sama susu kental manis, apalagi yang warna putih ya Mam. Nah, ini itu aku beli susu buat aku. Nah, kebetulan itu ini tuh ada voucher gitu, beli 2 dapat voucher 5.000, kan lumayan ya Mam, jadi aku beli aja. Nah, lanjut ini aku beli parfum ya Mam. Ini tuh parfum buat adik aku. Terus itu aku beli body lotion gitu, soalnya body lotion aku udah hampir habis gitu. Nah, ini setelah aku sampai di rumah, nah ini aku mau unboxing dulu ya Mam. Gak banyak sih, soalnya tadi itu aku belinya ada beberapa yang gak ada gitu, kayak sampo, kayak yang requestnya ibu itu gak ada, jadi gak aku beliin gitu ya Mam. Dan aku tadi itu sebelum belanja itu udah tanya ke ibu barang apa aja yang diperlukan gitu loh Mam, jadi aku list dari rumah, dan jadinya pas belanja itu gak over budget gitu, sesuai dengan list aja gitu ya Mam. Nah, itu tadi minyaknya yang aku beli 6 liter gitu ya Mam. Yang 2 itu 2 literan, terus yang 2 itu 1 literan gitu, jadi jumlahnya 6 liter gitu. Terus itu ada susu hamil aku. Nah, itu harga awalnya itu 84.000 kalau nggak salah Mam ya. Terus dapat voucher 5.000, jadinya tinggal 79.000 gitu, dapat 2. Nah, itu ada kecap, terus ada kopi buat bapak aku ya Mam. Nah, terus itu ada apa, aku beli Nutrisari gitu ya Mam, dan itu aku suka banget yang jeruk nipis. Kalau ibu aku sama adik aku itu suka yang orange gitu, jadi ini aku beli 3 renteng. Nah, lanjut ini tuh aku beliin susu ya buat adik aku, itu 3 renteng gitu ya Mam. Nah, 1 rentengnya itu sekitar 8 ribuan gitu ya Mam.
Lanjut, ini tuh aku beli body lotion Marina ya, Mam. Soalnya tadi itu aku mau beli yang Shinzu. Nah, itu tinggal yang warna orange sama pink gitu. Nah, aku itu kurang suka. Aku itu biasanya pakai yang warna hijau. Nah, tadi itu habis. Jadi ya udah aku beli yang Marina aja. Nah, itu kebetulan aku juga suka sih sama wanginya. Nah, terus ini tuh aku beli parfum ya, Mam. Nah, yang hijau itu buat adik aku, terus yang warna kuning itu buat aku sendiri sih. Soalnya tadi itu aku coba baunya itu lumayan seker, jadi aku beli aja. Terus ini aku beli teh gitu ya, Mam. Nah, ini tuh tehnya murah sih. Satu kotak itu 1.500 ya, Mam. Nah, lanjut ini tuh aku beli mentega gitu ya, Mam, dan ini tuh agak kotor soalnya tadi itu ditaruh di satu plastik itu sama tehnya, jadi tehnya itu agak keluar-keluar gitu ke menteganya, tapi enggak apa-apa ya, Mam. Nah, ini semua belanjaan aku tadi ya, Mam. Nah, ini itu sesuai request ibu aku. Soalnya ini tuh kan aku mau belanjain ibu aku. Nah, ini tadi itu habis sekitar 350 ribuan gitu ya, Mam. Dan alhamdulillah itu enggak keluar budget sih. Soalnya aku belanjanya itu kan sesuai dengan list ya, Mam. Soalnya kalau enggak di list gitu, kadangan itu terlalu over gitu, terlalu over budget gitu ya, Mam. Nah, meskipun aku beliinnya itu enggak terlalu banyak, tapi semoga bisa dipakai aja gitu sama ibu aku ya, Mam. Nah, ini aku setelah tadi buka barang belanjaan, terus ini tuh aku mau unboxing paket aku ya, Mam. Nah, ini tuh aku mau nambah peralatan YouTube aku gitu ya, Mam. Soalnya selama ini itu aku punya satu tripod aja yang tingginya itu cuma 2 meter gitu. Nah, jadinya kalau mau bikin video masak atau cuci piring gitu, Mam, itu aku sandarin di tembok gitu ya, Mam. Jadi kan sedikit susah. Nah, ini tuh aku mau beli ini tripod yang magic gitu, Mam. Nah, ini pertama kali itu ada ikat rambut gitu. Soalnya buat dapetin gratis ongkir itu minimal belanjanya 30.000. Jadi buat ngepasinnya itu aku beli ikat rambut gitu. Nah, ini tuh berguna banget sih buat aku. Soalnya ikat rambut aku sering hilang gitu ya, Mam. Dan ini tuh dapat banyak banget. Jadi kalau hilang itu udah enggak khawatir lagi kehabisan ikat rambut ya, Mam. Terus ini tuh aku beli apa? Mic clip-on gitu ya, Mam, sama itu ada yang merah itu splitternya gitu. Nah, ini tuh murah banget, satu paket yang isinya mic clip-on sama splitter itu harganya 10.000. Nah, nanti itu aku taruh linknya di deskripsi box ya, Mam. Nah, lanjut yang kotak itu, nah itu dia tripod mejanya ya, Mam. Dan ini tuh aku dapat apa diskon juga sih, ini tuh harganya 10.000. nah, yang mau samaan sama aku bisa klik linknya itu di deskripsi box aku ya, Mam, di bawah ini, di video ini ya, Mam. Nah, ini tuh gak ada cara masangnya gitu ya, Mam. Nah, ini tuh aku kira-kira sendiri. Lumayan lama sih awalnya, tapi akhirnya kepasang juga sih, alhamdulillah ya, Mam. Nah, ini awalnya itu agak miring-miring gitu aku masangnya, soalnya susah banget. Nah, ini kenapa aku mau tambah alat YouTube aku, itu biar lebih mempermudah aku, biar aku itu semangat bikin videonya ya, Mam. Oh ya, aku itu mau ngucapin terima kasih yang sudah klik dan mau tonton video aku ya, Mam. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen ya, Mam. Biar channel aku itu terus berkembang dan aku itu makin semangat bikin videonya. Dan bagi yang baru tahu channel aku dan baru gabung di channel aku, kenalin, aku itu Sofia dan aku ini itu IRT ya, Mam, yang baru menikah kurang lebih 6 bulan, dan aku itu lagi hamil gitu ya, Mam. Di sini itu channel aku berisi tentang aktivitas aku gitu ya, Mam. Nah, di sini itu aku pingin banget punya rumah sendiri gitu ya, Mam. Soalnya aku itu belum
punya rumah dan sekarang itu mungkin lagi nabung, dan di sini itu aku pengen bantu suami gitu ya mam, biar dapat penghasilan gitu, sekaligus aku mau ngisi sela-sela waktu aku gitu ya mam. Om doain ya mam biar aku itu bisa bikin rumah sendiri gitu. Terus aku juga doain bunda-bunda yang di rumah biar hajat atau keinginannya itu juga dikabulkan. Dan semangat ya buat kita yang ibu-ibu rumah tangga, meskipun kita itu cuma di rumah gitu. Semoga kita itu bisa menghasilkan gitu ya mam, yang bisa membantu suami kita. Nah, kembali lagi ke videonya ya mam, ini tuh aku masih pusing, masih ribet banget buat pasang tripod mejanya ya mam. Sampai tadi itu aku salah masangnya, dan untungnya setelah aku coba-coba itu berhasil, itu bisa masuk gitu ya mam. Nah, ini aku tinggal pasangin aja ke itu ya mam, ke tripodnya ya. Nah, itu aku lagi puter-puter tripodnya biar apa gitu mam, biar nggak gampang copot gitu ya mam. Itu aku biar kuat aja. Nah, itu ternyata bisa muter 360 derajat gitu tripodnya. Nah, awalnya itu aku gak niat beli sih mam, cuma karena aku lihat-lihat gitu, scroll-scroll di Shopee, terus itu aku ngeliat ini ada diskon gitu, harganya itu 10.000. Nah, aku lihat reviewnya itu lumayan bagus, jadi aku check out ya mam, dan ternyata waktu barangnya itu datang, tripodnya itu juga kuat buat nahan HP-nya gitu, nggak gampang jatuh HP-nya ya mam. Nah, sampai sini aja video dari aku ya mam, see you on next video, bye bye.